Selamat pagi semuanya, kenalan dengan saya Dr. Patricia dan hari ini ada bersama saya Dr. Ralph Gilson, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Sekarang hari ini kami akan membahas mengenai suatu kesempatan untuk pasien-pasien ya dok ya hari ini. Untuk pasien-pasien dengan kanker kolorektal yang sudah menyebar. Itu yang akan kita bahas hari ini dok. Saya mendengar bahwa dokter saat ini sedang melakukan penelitian terkait obat imunoterapi ya dok ya, untuk pasien-pasien dengan kanker kolorektal yang sudah metastasis. Nah, kira-kira di beberapa rumah sakit di Indonesia ini, apakah dokter bisa jelaskan lebih lanjut dok mengenai penelitian tersebut? Ya, jadi penelitian ini pada dasarnya diberikan pada pasien kanker kolorektal stadium 4 ya, artinya sudah ada metastasis ke organ jauh ya. Dan dia ini kita harapkan ada dua kriteria yang utama sih, yang pernah menjalani terapi adjuvan ya, setelah operasi mendapatkan adjuvan paling nggak setahun, dan atau belum pernah menjalani kemoterapi atau obat sistemik untuk metastasisnya. Itu secara yang diharapkan dari penelitian ini. Saya mau izin tanya, untuk penelitian ini kan cari pasien yang kanker kolorektal. Nah, kira-kira kanker kolorektal ini biasa gejala yang paling sering dialami apa sih dok? Ada beberapa yang utama, yang paling sering pertama BAB berdarah. Dengan BAB berdarah itu bisa sampai terjadi sampai kekurangan darah yang bermakna pucat, lemas ya, dan yang kedua nyeri, nyeri darah perut. Paling sering sih perut bawah nyerinya. Selain dari itu, apa bisa lemes juga dok pasiennya? Lemes karena kurangnya darah, dan yang paling nggak enak dari semua, kalau sudah ada penyebaran, kata dia ada penyebaran, penyebarannya sendiri juga bisa menimbulkan gejala. Misalnya kalau di hati bisa kuning, di paru bisa sesek, kalau ke tulang bisa nyeri, bisa sampai patah. Baik, thank you dok. Sekarang izinkan saya untuk lanjut ke penelitian ini dok. Spoiler sedikit, kira-kira ini penelitiannya dikabarkan bisa menjadi terapi untuk kanker kolorektal. Mungkin bisa dijelaskan dok terapi yang digunakan seperti apa? Bagi kolorektal ini terapi utama operasi. Operasi itu mengangkatan tumornya. Kalau dia stadium awal sampai stadium 3 ya, itu yang utama operasi. Yang kedua, kalau dia memang sudah ada penyebaran, maka selain operasi dan stadium 3 ke atas ada namanya terapi sistemik, dalam hal ini kemoterapi. Begitu dia ada penyebaran metastasis, kemoterapi atau sistemik tersebut ditambahkan targeted terapi. Nah, kapankah imunoterapi? Imunoterapi itu diberikan pada kanker padat atau kanker kolorektal ini yang memang pada dasarnya cocok untuk diberikan imunoterapi. Kalau begitu semuanya aja dapat imunoterapi, ternyata hanya 5% atau maksimum 10% yang cocok untuk diberikan imunoterapi itu. Sisanya tidak cocok diberikan imunoterapi. Jadi oleh karena itu kami dari penelitian ini berusaha mengembangkan kombinasi antara kemoterapi, targeted terapi, sama imunoterapi. Imunoterapi ini dalam dunia kedokteran ada istilah khusus, immune checkpoint inhibitor. Obatnya namanya serplulimab, merupakan suatu immune checkpoint inhibitor di dia berikatan pada bagian yang mencegah proses imun, namanya program DEAD 1 atau ya PD-1. Ini membuat si sel kanker tersebut itu kalau ada itu dia bisa tidak kena imunoterapi. Nah, obat imunoterapi ini bisa mengalahkan sistem tadi yang menipu tadi, sehingga bisa imunoterapinya bisa jalan. Dan kalau bagusnya dari imunoterapi ini, dia bisa kita teruskan sebagai maintenance, dan ya mungkin seolah-olah bisa memberikan hasil, atau bukan seolah-olah, memang bisa memberikan hasil yang lebih baik. Kira-kira dok, apakah semua pasien kanker kolorektal bisa partisipasi atau ada kriteria tertentu? Tadi ya, ada penyebaran, itu satu. Terus yang kedua, kalaupun dia kasus kambuh, berarti minimum 1 tahun. Minimum satu tahun kalau dia kasus kambuh. Terus yang berikutnya, kalau dia penyebaran, belum pernah dapat obat untuk penyebaran tersebut.
untuk penyebaran tersebut. Jadi artinya belum pernah dapat kemo lah kalau gampangannya. Lalu kriteria yang lain-lainnya ada berhubungan dengan ke kondisi keamanan pasien. Kita harapkan dia tidak ada hepatitis B, hepatitis C. Kalau ada kita treatment HIV juga ya. Proses imun yang lainnya juga ada, dan ada beberapa yang lainnya. Misalnya kondisi pasiennya, kondisi hati, kondisi ini diharapkan secara performance statusnya tidak terlalu ini. Minimum 1 ya. Artinya kan kalau kita tahu 0 dan 1. Jadi maksimum 1. Maksimum 1 ya, Dok ya. Oke. Dok, kalau misalnya ada pasien yang mau join dalam penelitian ini, kira-kira caranya gimana ya, Dok? Ya, hubungi kami di ada beberapa center di Jakarta dengan Semarang ya. Yang utama, terus kalau misalnya di kami di Jakarta juga ada beberapa center di MRCC, lalu di Siloam Kebonjeruk, dan di Sentra Medica ya, Cibinong. Nanti di situ ada penelitinya. Kalau saya sendiri di MRCC, MRCC ini ada dua, saya dengan Dr. Nadia, SPPD KHOM, lalu di Siloam Kebonjeruk, Dr. Jeffrey, SPPD KHOM, di Sentra Medica, Dr. Andika, SPPD KHOM. Lalu di Jakarta juga Darmais, Dr. Eka Widya Korial, SPPD KHOM, di Semarang, lalu di Rumah Sakit Karyadi, Dr. Eko Adi Pangarso, SPPD KHOM. Thank you, Dokter. Kira-kira untuk penelitian ini juga, Dok, apa aja manfaat yang bisa didapatkan oleh pasien-pasien yang ikut dalam penelitian? Ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk pasien, saya meyakini. Satu, dari sisi terapinya sendiri. Karena pasien mendapatkan terapi standar yang sudah seharusnya dapat. Dan dia juga mendapatkan kutip bonus, bukan bonus yang imunoterapinya saja, tapi bonus terapi target. Karena kita mengetahui bahwa terapi standar yang kita pakai secara nasional baru obat kemo, tapi belum terapi target. Yang kedua, dia juga akhirnya kalau memang secara, nanti kan ada, kita kenal istilahnya randomized control trial, jadi ada semacam undian di situ. Kita mengharapkan dia juga mendapatkan imunoterapi ini, walaupun secara diundi, nanti di randomized. Ini dia akan mendapatkan imunoterapi tersebut. Kalau kita melihat bahwa di uji fase 1, fase 2 sudah berhasil, dan kalau kita melihat di berbagai macam solid cancer lainnya, misalnya kanker paru, terutama kanker paru, kanker serviks, ya itu kan hasilnya mereka juga baik. Jadi artinya saya berharapkan bahwa pemberian imunoterapi ini dengan terapi tambahan terapi standarnya juga akan membantu baik itu median progression free survival maupun juga sampai overall survival dari pasien. Kalau pasien partisipasi dalam penelitian ini, Dok, apakah mereka ada biaya yang harus dikeluarkan? Kita nggak ada biaya sama sekali karena ini semua dapat dari penelitian ini, artinya tercover dari penelitian ini. Dan untuk mulai dari biaya pemberian obat kemo semua tidak ada ininya. Pemeriksaan laboratorium screening atau apa itu semua dapat. Semuanya akan dibantu ya, Dok ya. Oke, kalau begitu penelitiannya kira-kira berapa lama ya, Dok, akan berlangsung dan sampai ke titik selesai? Oke. Mungkin kita mengenal istilah adjuvan ya. Adjuvan itu diberikan capecitabine oxaliplatin 8 siklus. Ini capecitabine dan oxaliplatin 8 siklus dengan terapi targetnya bevacizumab 8 siklus plus setelah itu maintenance-nya sampai 2 tahun. Jadi bevacizumab sampai 2 tahun atau progression. Jadi artinya kalau dia bisa berjalan terus dan bagus terus, dia akan terus dapat sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun ya, Dok, total durasinya ya. Berarti ini kabar baik banget ya, Dok, bagi pasien yang memang bisa untuk mencari pengobatan ya. Yang terbaru. Apakah memang ada nomor kontak yang bisa dihubungi, Dok, oleh pasien yang ingin join? Nanti ada di sini. Terima kasih banyak ya, Dokter, atas penjelasannya. Semoga ini juga bisa bantuan untuk banyak keluarga dan pasien-pasien di luar sana dengan metastatic colorectal cancer. Thank you.